ekstrim teman-teman. Ah, gak dapet. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, masih bersama Seputaran Trek Indonesia. Kali ini saya tidak muat pasir, tetapi mau muat gabah. Baru muat separuh, malah hujan, sangat deras banget. Sambil menunggu muat dan hujan reda, kita nonton-nonton video atau bahas-bahas truk muatan. Dan sebelum lanjut ke video ini, tidak salahnya kepada Super Truck Indonesia, tetap berhati-hati dalam menjalankan tugas pilot Reaper darat hari ini. Dan bagi yang terkena musibah, semoga cepat diselesaikan masalahnya. Hari ini saya akan membahas tentang sopir truk yang di sekitaran persawitan. Dan sebelum tonton videonya, jangan lupa untuk subscribe di channel ini, karena dengan subscribe kalian saya bisa bersemangat untuk membuat konten-konten yang lebih menarik lagi. Oke, kita lanjut ke videonya. Ganggu ini guys, malam baru tidur. Sampai miring-miring. Medannya mengerikan. Lo. Muatan sawit. Ngeri, yang membuat saya ngeri itu kondisi jalan ya. Hanya tanah, berlumpur, licin. Kanan kiri tebing. Habis napas. Jujur saya nih, kalau drivernya saya angkat tangan. Lihat medannya seperti ini. Muatannya ditaruh di sebelah. Lah, bubuk. Pantesan harga truk di luar Jawa itu harganya secondnya sangat rendah daripada di sekitaran Jawa. Mungkin seperti ini. Ya. Ini kira-kira drivernya cuma nyoper apa mobilnya sendiri ya? Sampai dibongkar, guys. Lanjut. Muatannya sudah dikurangin. Habis nafas. Ciri khas canter, suara turbo jerit-jerit.
Yes. Kalau menurut saya pribadi untuk driver, untuk driver di persawitan itu mungkin sudah biasa untuk kondisi jalan seperti ini. Muatan full, jalannya becek, licin. Jadi menurut saya tiap tempat itu berbeda karakter. Misalkan di daerah sini, kalau yang ekspedisinya speednya yang terlalu tinggi, kondisi jalan ramai. Terus kalau persawitan jalannya becek, licin, muatannya oper. Kalau di material pasir itu hampir sama seperti ini, tapi kondisi jalannya lebih agak enak, tapi muatannya juga over. Jadi untuk semua driver truk Indonesia, kita semua itu mempunyai ciri khas dan karakter tersendiri. Misalkan saya jujur, kalau di tempat seperti ini pasti minder. Malah saya nggak berani. Lah, kok malah mundur? Oh, ambil yang dikurangin tadi tuh. Jadi kalau menurut saya, suruh bawa muatan seperti ini dengan kondisi jalan, saya angkat tangan, guys. Angkat tangan. Jadi menurut saya, untuk karakter supir di Indonesia itu lain tempat beda karakternya. Jadi sama-sama kita menghargai untuk supir cabai, supir sawit, juga supir pasir, sudah punya ciri khas sendiri. Beberapa saat kemudian, oh, intinya yang tadi naik dikurangin muatan sampai di atas, dikurangin lagi, terus ambil yang tadi. Los pokoknya mbak terus. Gimana pendapat kalian semua yang nonton video ini tentang truk muatan sawit ini? Sumber dari video ini saya dapat juga dari YouTube. Untuk melihat video aslinya, linknya ada di deskripsi. Ngeri-ngeri. Oke, menurut saya di video ini sangat ekstrim bagi saya. Tapi kalau menurut supir yang sudah biasa,
sopir sawit mungkin sudah biasa. Jadi kita itu sebagai driver mempunyai ciri khas sendiri. Misalkan ada yang muat cabe, kecepatannya tinggi, nyetat-nyetut, terus muat pasir yang over, juga muat sawit yang over dengan jalan yang licin. Kita semua harus saling menghargai dari supir-supir. Misalkan supir sawit disuruh bawa cabe, belum tentu bisa secepat yang driver cabe asli. Begitu juga sebaliknya, untuk driver pasir juga begitu. Dan pesan saya untuk supir Indonesia semua, mari kita kompakan sesama supir, kita saling menghormati. Mantap supir Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.